Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, seperti yang telah diumumkan tadi, insyaallah ta'ala tema pembahasan kita seputar hadis. Tentu kita ketahui bersama, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Maka sebagaimana kita wajib mempelajari Al-Quran itu, maka kita juga perlu mempelajari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang akan menjadi rujukan kita insyaallah ta'ala adalah kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yang dikarang oleh seorang alim yang bernama Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah adalah seorang ulama, dan mungkin kita perlu mengenal siapa ulama kita itu. Kenapa perlu kita kenal ulama? Ya, sebab ulama itu adalah lentera di tengah umat ini. Ulama itu adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala juga bedakan orang yang berilmu itu dengan orang yang jahil. Tak sama mereka itu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, adakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu? Tentu tidak sama. Oleh karena itu, kewajiban kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan mendudukkan mereka sesuai dengan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di atasnya. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari umatku, kata Nabi,
orang yang tak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati anak mudanya, dan tak mengetahui hak-hak orang alimnya. Perlu kita tahu hak orang alim itu. Mereka adalah rujukan umat. Ada permasalahan-permasalahan agama, kembalikan kepada mereka. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada alim ulama kalau kalian tidak tahu. Bahkan dalam urusan-urusan besar, kontemporer, masalah-masalah kekinian yang menyangkut masalah aman dan ketakutan, kekhawatiran, maka tugas kita mengembalikan hal tersebut kepada ulama. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan dan ketakutan, ada'u bih. Apa yang dilakukan oleh manusia, mereka langsung sebarkan. Padahal jangan dulu. Kalau masalah-masalah besar itu ditahan dulu. Falau rudduhu ila rasul. Coba seandainya mereka kembalikan itu masalah kepada rasul. Wa ila ulil amri minhum, atau kepada alim ulama di antara mereka. La alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang bisa memetik hukum dalam permasalahan tersebut, menyimpulkan dan mengeluarkan hukumnya, bisa mengambil faedah dan manfaat darinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lebih daripada itu, ulama adalah pewarisnya para nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu, kata nabi, pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya ulama itu yang diwariskan kepada mereka dari para nabi bukan harta, bukan mata uang dinar, bukan mata uang dirham. Innama warathul ilm. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Ini jamaah sekalian. Maka kita perlu mengenal ulama-ulama kita, supaya jangan sampai ulama itu direndahkan derajatnya. Mereka mulia dengan ilmu mereka. Nah, salah satu ulama yang kita bahas bukunya pada subuh hari ini, beliau adalah Al-Alimul Jalil Al-Faqihul Usuli Al-Muhaddithul Da'iyah Al-Mufassirun Nihrir Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq. Ini gelarnya beliau. Seorang alim mulia, ahli fikih, ahli usul, ahli hadis, ahli tafsir. Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq, seorang peneliti dan orang yang sangat cekatan di dalam masalah ilmu agama. Siapa beliau? Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Salah seorang ulama dari negeri Qasim, Saudi Arabia. Beliau dari Bani Tamim, kunyahnya Abu Abdillah. Abu Abdillah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di. Jadi kunyah beliau Abu Abdillah. Kunyah itu, Pak, nama sapaan. Kalau laki-laki dimulai dengan Abu, kalau perempuan dimulai dengan Ummu. Berkunyah itu disyariatkan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar umatnya berkunyah. Makanya seluruh para sahabat berkunyah. Lihat sahabat Abu Bakar. Kunyah kan itu Abu Bakar. Siapa nama sahabat Abu Bakar? Namanya Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah. Kunyahnya Abu Bakar. Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Hafsin. Utsman bin Affan, kunyahnya Abu Abdillah. Ada yang mengatakan juga Abu Amr. Ali bin Abi Thalib, kunyahnya Abu Turab. Sebagian menyebut Abul Hasan, karena anak tetuanya adalah Al-Hasan ibnu Ali.
Seluruh istri-istri Nabi berkunyah, sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kullu nisaika laha kunyah ghairi?" Ya Rasul, semua istrimu punya kunyah kecuali aku. Maksudnya Aisyah minta ingin diberi kunyah oleh Nabi. Maka kata Nabi, "Iktani anti Umma Abdillah." Wahai Aisyah, berkunyahlah kamu dengan Ummu Abdillah. Maka semenjak itu Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dengan Ummu Abdillah. Ini jamaah sekalian. Makanya kunyah itu sunnah. Kunyah itu sunnah dalam madhab Syafi'i. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin, beliau mengatakan disunnahkan berkunyah. Disunnahkan berkunyah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di, beliau kunyahnya Abu Abdillah. Dilahirkan pada bulan Muharram tahun 1307 Hijriah. Beliau semenjak kecilnya ibunya wafat tatkala umur beliau baru 4 tahun. Umur 7 tahun bapaknya lagi wafat, sehingga beliau rahimahullahu taala tumbuh sebagai anak yatim. Tapi bersamaan dengan itu, beliau rahimahullahu taala dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat luas. Beliau hafal Quran sebelum beliau balik, sudah hafal Quran. Kemudian beliau belajar ilmu-ilmu syar'i dari berbagai cabang ilmunya, sehingga beliau menjadi alim jalil, seorang ulama besar di negerinya tatkala itu. Karangan-karangan beliau sangat banyak dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam tafsir, beliau punya karangan judulnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, yang dikenal dengan Tafsirus Sa'di. Dalam fikih, beliau juga punya karangan judulnya Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Dalam ilmu usul, beliau juga punya karangan judulnya Al-Mukhtasar fi Ilmi Usulil Fiqh. Dalam ilmu kawaid fiqhiyah, beliau juga punya karangan judulnya Mambumah Ilmi Kawaidil Fiqhiyah. Jadi dalam disiplin ilmu beliau banyak karangan, termasuk dalam hadis, kitab yang sekarang kita pelajari insyaallah berjudul Bahjatu Qulubil Abrar fi Qurrati Uyunil Akhyar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi buku ini berbicara tentang hadis. Dan beliau sebutkan 99 hadis yang merupakan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas dari Nabi, tapi punya makna dan kandungan yang sangat luas. Nah, maka sebelum kita masuk dalam isi kitab, kita perlu tahu apa itu hadis, Pak. Kita mungkin sering dengar hadis Nabi SAW, sabda Nabi SAW, ini hadisnya begini. Nah, sekarang apa itu hadis? Para ulama mendefinisikan hadis lughatan wastilaha, secara bahasa, etimologi, dan secara istilaha, secara terminologi. Secara etimologi, yang namanya al-hadis lughatan ay al-hadith, sesuatu yang baru, lawannya al-qadim, yang lama. Al-jadid, ya, al-jadid, na'am, lawannya al-qadim. Sebagian ada juga yang mengatakan hadis itu secara bahasa bermakna al-khabar wal-kalam, suatu berita dan pembicaraan. Makanya kalau kita lihat di dalam surat At-Tur ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatu bihaditsin mithlih in kanu shadiqin." Maka datangkanlah bihaditsin mithlih, hadis yang semisal dengannya. Maksudnya ucapan, pembicaraan, hadis yang semisal dengan Quran.
Ini menunjukkan bahwasanya Quran atau hadis secara bahasa bermakna suatu berita, suatu ucapan, pembicaraan. Hadisnya Nabi, ucapannya Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu secara bahasa, secara etimologi. Adapun secara terminologi, maka ulama mendefinisikan hadis adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyah am khalqiyah. Nah, ini definisi hadis. Hadis itu katanya ma udhifa ila nabi, segala yang disandarkan kepada nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat nabi, akhlak beliau ataukah sifat fisik beliau. Nah, jadi hadis itu luas, Pak. Bukan hanya ucapan nabi. Ucapan nabi, ya, itu hadis nabi. Contohnya apa? Hadis nanti yang pertama akan kita pelajari, innamal a'malu binniat. Amalan tergantung dengan niatnya. Hadis berupa perbuatan nabi. Contohnya apa? Sangat banyak contohnya, seperti Nabi menganjurkan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, itu kita contoh. Dalam takrir persetujuan Nabi, misalnya apa? Contoh misalnya hadis Bilal bin Rabah yang beliau mengamalkan salat setiap kali selesai wudu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kan bertanya kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, tolong sampaikan kepadaku apa kiranya amalan yang paling kamu harapkan di dalam Islam ini. Kenapa? Karena aku mendengarkan suara sandalmu di hadapanku di dalam surga. Jadi Bilal itu termasuk orang yang dijamin surga juga oleh Nabi. Maka kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini tidaklah berhadas, melainkan setelah itu saya wudu dan saya sholat sunat dua rakaat setelah wudu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagiku. Nah, inilah amalan yang dengan hal tersebut Bilal dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takrir persetujuan Nabi. Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Salah satu contoh saja. Banyak hadis-hadis yang merupakan takriri, ya, apa yang dijadikan persetujuannya Nabi SAW. Sifat, sifat terbagi dua. Ada yang merupakan akhlaknya Nabi, ada yang merupakan sifat fisiknya Nabi. Contoh akhlak Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Sifat fisiknya Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, kana ajwadan nasi. Beliau SAW itu orang yang paling dermawan, wa ajmalan nasi, orang yang paling tampan, wa asja'an nasi, orang yang paling pemberani. Ini kan penyebutan gambaran bagaimana fisiknya Nabi itu, sebahagiannya saja. Nah, jadi ini hadis ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah am khuluqiyah. Segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan ataukah sifat Nabi, baik itu akhlak maupun fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi hadis. Adapun pembagian hadis, nah itu sangat banyak turunannya, Pak. Sangat banyak turunannya. Secara global, secara singkat saja saya jelaskan untuk jadi gambaran kita. Hadis itu secara global terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sejumlah para perawi yang mustahil mereka berdusta dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini hadis mutawatir ini dikategorikan oleh para ulama ahli hadis sebagai derajat hadis yang sahih yang paling tinggi.
Jadi kalau dikatakan ini hadis mutawatir, oh jangan diragukan lagi kesahihannya. Karena dia berada pada derajat yang paling tinggi dalam kesahihan. Nah, mutawatir ini ada dua kata ulama, ada lafzi, ada maknawi. Ada yang mutawatir lafadznya seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silahkan dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ini hadis mutawatir lafzi. Ada secara maknawi, lafadznya mungkin tidak, tapi secara makna iya. Contohnya misalnya hadith-hadith yang berbicara tentang doanya Nabi mengangkat tangan seperti ini. Nah, itu hadisnya mutawatir juga. Bukan secara lafadz, tetapi secara makna, ya, dikumpulkan oleh para ulama jalan-jalannya, hadith-hadithnya diriwayatkan oleh para sahabat yang sangat banyak. Nah, maka dia dihukumi sebagai hadis mutawatir. Nah, kemudian yang kedua, hadis ahad. Kalau hadis ahad, pembagiannya banyak lagi, turunannya banyak lagi. Ada hadis ahad ditinjau dari jalan periwayatannya, jumlahnya. Nah, maka di sana ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Masyhur yang diriwayatkan 3 orang atau lebih dalam setiap tobaqotnya. Kalau aziz tidak kurang dari 2 orang, gharib 1 orang. Nah, ini ada contohnya masing-masing. Kalau yang masyhur, misalnya hadis yang mungkin sering kita dengarkan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini namanya hadis masyhur. Kalau kita periksa sanadnya, maka diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, malam yabluq haddut tawatur, selama belum mencapai derajat mutawatir. Nah, ini namanya hadis masyhur. Ada hadis aziz yang tidak kurang dari 2 orang perawi yang meriwayatkannya dalam setiap tabaqat. Contoh hadis aziz kata para ulama, hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai saya, kata Nabi, lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, bahkan seluruh manusia. Hadis gharib yang diriwayatkan cuma 1 orang, misalnya hadis innamal a'malu bin niat. Nah, ini kalau ditinjau dari adadu turuqih, jumlah jalan-jalan dan periwayatan rawi-rawinya. Adapun dari sisi kekuatan dan kelemahannya, nah, maka hadis dibagi lagi dari deretan turunan hadis ahad tadi. Nah, ada hadis sahih dan ada hadis hasan, di bawahnya ada hadis dhaif. Nah, ini sebenarnya pembagian antara makbul dan mardud. Ya, sebenarnya kalau ada papan tulis kita bisa buat bagan, Pak, ya. Kalau hadis sahih, nah, itu didefinisikan oleh para ulama, mattasala sanaduhu binaqli adlin tamid dhabat min ghairi syududin wala illah, yang bersambung sanadnya dinukil oleh orang yang adil, sempurna dhabatnya, hafalannya ataupun kitabnya, tanpa ada syudud, tanpa ada illah di dalamnya. Nah, ini mungkin kita perlu mempelajari ilmu mustalahul hadis, Pak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada hadis hasan. Hadis hasan di bawahnya sahih. Masih bisa dipakai berhujjah, tapi dia di bawahnya sahih. Hasan, kenapa disebut hasan? Karena dia mirip dengan sahih, hanya pada dhabatnya ada sedikit kurang. Nah, namanya khafiful dhabat, yang agak sedikit kurang dhabatnya. Kemudian di bawahnya lagi hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini tidak bisa dipakai berhujjah. Kenapa? Karena hilang darinya salah satu syarat hadis hasan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada papan tulisnya ini. Jadi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bisa tuliskan mungkin, ya. Baik.
Jadi hadis ada dua. Yang pertama al-mutawatir. Kemudian yang kedua ahad. Mutawatir terbagi dua tadi. Ada yang lafzi, ya. Ada yang apa? Maknawi. Kalau ahad, nah, ditinjau dari dua sisi. Ya, tinjauan yang pertama dari sisi jalan dan para perawinya. Nah, maka di sana ada hadis masyhur, ya. Kemudian ada hadis aziz. Ada hadis gharib. Kemudian tinjauan yang lain dari sisi kekuatannya. Nah, maka di sana ada yang makbul, ada yang mardud, yang diterima dan ditolak. Secara global terbagi tiga. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, hadis sahih apa? Hadis sahih artinya yang terkumpul padanya lima syarat. Ittisalus sanad, yang pertama bersambung sanadnya. Kemudian yang kedua dinukil oleh orang yang adil, para perawinya itu. Makanya kan ada sanad, istilahnya sanad itu, Pak. Kalau kita baca kitab hadis, haddatsana dari Imam Bukhari misalnya, kitab Sahih Bukhari, qolal Imamul Bukhari haddatsana, ya, telah menceritakan kepada kami guru kami. Nah, disebutkan rantai para perawinya sampai ke matan hadis. Nah, itu namanya sanad. Dinukil oleh orang-orang yang adil, kemudian tamud dhabat, yang sempurna dhabatnya dari sisi hafalan, kalau dia punya hafalan, atau dari sisi kitabnya dia. Kalau dia tidak punya hafalan atau hafalannya kurang, tapi dia menjaga kitabnya. Nah, itu namanya tamud dhabat. Kemudian min ghairi syududin wala illah. Tidak boleh ada syadz, keganjilan, dan tidak boleh ada illah, cacat hadis. Nah, ini tentunya sebenarnya panjang juga penjabarannya. Nah, kalau hasan ini di bawahnya lagi, di bawah hadis sahih. Kenapa? Karena ya, kalau hadis sahih dia tamu bobot, sempurna bobotnya. Kalau hadis hasan khafifu bobot. Nah, ini. Sementara dhaif ini yang tidak terpenuhi derajat hadis hasan. Yang bisa kita pakai berhujjah adalah hadis sahih, adalah hadis hasan. Adapun dhaif ini tidak bisa dipakai berhujjah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ulama membagi lagi sebenarnya. Kalau untuk hadis sahih, ada yang sahih li dzati. Ada yang sahih li ghairi. Sama hasan begitu juga. Ada yang li dzati, ada yang li ghairih. Apa maksudnya li dzatih li ghairih? Kalau sahih li dzatih, dia sahih pada hadis itu, tidak perlu pendukung. Kalau li ghairih, dia sahih tapi karena ada pendukungnya. Sama hasan begitu juga. Hasan li dzatih, hasan pada hadis itu. Li ghairih, nah, dia perlu apa? Perlu ada pendukungnya. Perlu ada pendukungnya. Ini jamaah sekalian. Jadi ini secara global saja, tentunya kalau kita mau mendalam, kita perlu pelajari ilmu mustalahul hadis. Nah, kita bukan belajar ilmu mustalah hadis, ya. Kita pelajari ilmu hadisnya, fikihnya itu. Nah, tapi kita perlu mengenal juga yang seperti ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa hadis itu tidak seluruhnya sahih. Bayangkan di zamannya Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari beliau berkata, saya hafal 3000 hadis. Apa 300.000 hadis dihafal semua oleh Imam Al-Bukhari. 300.000 hadis. Kata beliau, dari 300.000 hadis yang saya hafal, 100.000 hadis seluruhnya sahih. 100.000 hadis seluruhnya sahih, sementara 200.000 hadis seluruhnya dhaif. Menunjukkan banyaknya kan hadis lemah itu, hadis dhaif itu. Nah, itu di zamannya Imam Bukhari, apalagi di zaman kita ini. Nah, makanya perlu kita apa namanya melihat hadis-hadis itu, Pak.
Ya, tidak semua ada hadis sahih. Ada juga hadis yang dhaif. Nah, rujukan kaum muslimin yang sahih hadis-hadisnya yang disepakati oleh para ulama, ya, seperti misalnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, kalau ada hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, Imam Muslim di dalam sahihnya, maka tidak usah diragukan, pasti sahih. Kenapa? Ulama berijma, ulama bersepakat, semua hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim seluruhnya adalah hadis yang sahih. Ini jamaah. Adapun selain Bukhari Muslim, nah, maka ada yang sahih, ada yang dhaif. Kita akan kenal ada namanya Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ada yang menambah Kutubut Tis'ah, kitab yang 9. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Sunan Imam Musnad Imam Ahmad, Muwatta'nya Imam Malik dan Sunan Ad-Darimi. Nah, namanya Kutubut Tis'ah. Sudah ada aplikasinya, ya, di dalam HP, namanya Kitab Imam 9 Imam, bisa di-download. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya ada. Yang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini gambaran hadis itu. Nah, tentu saja hadis-hadis yang kita pelajari, na'am, yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di di dalam kitabnya ini adalah hadis-hadis yang sahih. Atau minimalnya derajatnya hasan, masih bisa dipakai berhujjah. Nah, kalau dhaif, tidak bisa dipakai berhujjah. Tidak bisa dipakai sebagai pendalilan. Taib, apa manfaatnya kita belajar ilmu hadis? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manfaat kita belajar ilmu hadis itu pertama, dalam rangka memahami Al-Quran lebih baik lagi. Kenapa? Karena Quran itu ditafsirkan dengan hadis, ya kan? Quran itu ditafsirkan dengan hadis. Makanya kalau kita buka buku Kutubut Tafasir, kitab-kitab tafsir, sangat banyak, ya, tafsir Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadisnya Nabi. Contoh misalnya kita buka tafsir Imam Tabari dalam belasan jilid itu, ya. Nah, itu Imam Tabari ketika menafsirkan ayat Quran, beliau membawakan sejumlah riwayat. Nah, itu yang diikuti oleh Imam Ibnu Katsir. Makanya kata ulama, tafsir Ibnu Katsir itu bagaikan ringkasan dari tafsir Imam Tabari. Ini. Nah, demikian pula buku tafsir-tafsir yang lainnya. Itu banyak sekali mengacu kepada hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kita memahami Quran kalau kita tidak paham hadis itu? Karena di dalam Quran terkadang perintah global, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana tata cara sholat? Tidak akan kita temukan di dalam Quran. Adanya di dalam hadis. Iya kan? Nah, begitu pula perintah yang lain, zakat, puasa, haji. Makanya Nabi mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Nah, jadi ketika kita mempelajari hadis Nabi SAW, apa manfaatnya? Supaya kita memahami Quran dengan lebih baik lagi. Karena Quran dijelaskan oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya. Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Quran untuk apa? Litubayyana lin-nas, agar kamu wahai Muhammad menjelaskannya kepada manusia. Quran itu, nah, makanya ditafsirkan dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, tatkala sahabat datang kepada Nabi ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Sahabat berat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang lepas dari kezoliman? Semua dari kita pasti pernah berbuat kezoliman. Sementara ayat jaminan hidayah, jaminan keamanan kalau dia tidak berbuat kezoliman. Nah, sahabat ini memahami ayat sesuai dengan apa yang mereka pahami dalam konteks bahasa Arabnya. Kan disebutkan bidzulmin, kata zalim itu umum.
Nah, maka kata Nabi SAW mengatakan, bukan seperti itu maksud ayat itu. Tapi maksud ayat ini, kezoliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Alam tasma'u qawla Luqman, kata Nabi, tidakkah kalian dengarkan ucapannya Luqman? Di mana Luqman tatkala menasihati anaknya di surat Luqman, salah satu ayatnya, Luqman berkata kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, wahai anakku jangan berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu kezoliman yang paling besar. Makna kezoliman dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Baru tahu para sahabat, menunjukkan bahwa memahami Quran itu tidak sebatas kita paham bahasa Arab aja. Paham bahasa Arab, ya bagus, tapi kita perlu juga memahami hadith-hadithnya Rasulullah SAW. Perhatikan sahabat, kurang apa lagi bahasa Arabnya. Bersamaan dengan itu, mereka memahami ayat lebih umum, ditafsirkan oleh Nabi, bukan seperti itu maksudnya. Tapi yang lebih umum daripada itu, yang dimaksud dengan kezoliman adalah kesyirikan. Karena kesyirikan memang kezoliman yang paling besar. Ini manfaat yang pertama, kita pelajari hadis supaya bisa memahami Quran lebih baik lagi. Yang kedua, apa manfaat mempelajari hadisnya Nabi? Dalam rangka pembelaan dan penjagaan kepada syariat. Ya, pembelaan dan penjagaan kepada syariat. Ini jamaah sekalian, agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, perkara yang patut kita syukuri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan agama ini, kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari manfaatnya juga yang besar, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Naddarallahu imra'an." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. "Sami'a minna maqalati," yang dia dengarkan ucapan saya, hadisnya saya, "fahafidhaha," lalu dia hafalkan, "fa'addaha kama sami'aha," dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang orang yang membawa fikih, dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih daripada dirinya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini global dasar kita memahami hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, buku yang kita pelajari, Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, ini di dalamnya berisi hadis-hadis Nabi SAW yang dijelaskan oleh Syekh dengan penjelasan yang ringkas. Dan hadis-hadis ini merupakan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu artinya kalimat yang ringkas dari Nabi, singkat hadisnya, tapi mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Nah, itulah apa yang nanti insyaallah taala akan kita pelajari. Nah, sebenarnya ulama yang mengarang buku yang seperti ini sangat banyak. Sebelumnya sudah ada. Kira-kira di abad yang keempat, Imam Abu Bakar Ibnu Sunni yang wafat pada tahun 364 Hijriah sudah mengarang kitab ini. Judulnya Al-Ijaz wa Jawami'ul Kalim. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sifatnya Jawami'ul Kalim. Kemudian dilanjutkan lagi setelahnya, datang Al-Imam Abu Abdillah Al-Qudha'i di abad yang kelima atau keenam. Dilanjutkan lagi oleh Imam Abu Amr Ibnu Salah yang meninggal pada tahun 634 Hijriah, mengarang kitab Jawami'ul Kalim terkait dengan adab dan akhlak, ada 26 hadis. Nah, kemudian datang Imam Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, menyempurnakan hadis itu. Beliau tambah sehingga menjadi 42 hadis. Nah, itulah yang kita kenal dengan hadis Arba'in Nawawi. Disempurnakan lagi oleh Imam Ibnu Rajab, ditambah menjadi 50 hadis. Nah, itulah beliau, karangan beliau dalam judul Jawami'ul Kalim. Apa namanya? Kitab beliau yang terkenal itu 50 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tambah dari kitab Arba'in Nawawi, Jami'ul Ulum wal Hikam.
Kemudian datang lagi ulama setelahnya sampai Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di yang kita pelajari bukunya ini, ya, menyebutkan 99 hadis di dalam bukunya yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk dari membahas kitab ini, dan semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa membaca dan mensyarah, menjelaskan hadis ini satu persatu supaya bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya insyaallah taala. Demikian kajian kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.